Taruh dulu. Tuh kau lihat. Iya. Eh kita bawa bunga. Bingungnya keluar darah juga tuh Den. Astaga. Oke teman-teman, selamat datang kembali lagi. Jadi di sini kita berada di base camp, ingin jenguk Pak In ya. Iya. Ternyata Pak Innya nggak ada di base camp. Dari tadi kita tungguin sampai 2 jam Den. 2 jam. 2 jam itu kita nggak ada kabar dari Pak In. Dan ini aneh banget, si Pak In nggak ada ngabarin kita kan. Iya. Kalau dia keluar kan, biasanya dia selalu ngabarin kan. Iya. Dan anehnya lagi, HP-nya dia nggak aktif ya. Iya. WA-nya checklist. Nggak bisa dihubungin sama sekali. Dan ini bingung banget kita sama Pak In. Dan juga tadi kita sempat nanya sama tetangga ya Den ya. Iya benar. Dia keluar udah dari sore. Dari sore. Kita datang pada maghrib Den. Iya. Sekarang udah jam. Ini udah jam 21.34 nih guys. Jam berapa itu? Jam setengah 10 ya? Jam setengah 10 guys. Bayangkan guys, ini belum ada balik-balik dia di base camp. Aneh banget. Jadi aku cek Jenly-nya. Ada guys, cuman Jenly-nya itu nggak gerak sama sekali ya. Dan jarak Jenly-nya lokasi Pak In dengan kita agak lumayan jauh. Kan? Sekitar berapa kilo. Kayaknya pas saat kita cek, lokasinya Pak In itu berada di kayak perkampungan ujung gitu ya. Iya benar. Tapi aku lihat sih itu kayaknya di hutan deh. Dan ini aku bingung, asli aku bingung banget. Apakah Pak In terpengaruh sama yang kemarin? Gitu kan. Lokasinya beda ya? Iya, lokasinya kan beda. Tapi kita nggak tahu, Den. Iya sih. Siapa tahu Pak Innya dibawa ke hutan, terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, kita nggak tahu, Den. Iya, benar sih. Siapa tahu ada penyusup lagi yang mempengaruhi Pak In atau roh jahat yang mempengaruhi Pak In. Iya. Nah, ini kita khawatir nih, guys. Makanya hari ini kita susul Jendinya. Tadi juga aku barusan kepikiran. Sebenarnya kita belum terlalu panik ya, Den. Iya, benar. Karena udah masuk mau jam 10, jadi kita bawaannya panik aja nih. Dan aku baru kepikiran ingin buka Jendi, ternyata benar Jendinya ada di salah satu titik itu. Tapi Jendinya nggak gerak sama sekali ya. Posisinya di situ-situ aja guys. Walaupun nggak aktif HP-nya, tapi Jendi terakhirnya masih bisa didetek ya. Iya benar. Jendi terakhir dia. Nah makanya nih kita pengen ke lokasi Jendi terakhirnya dia berada di situ. Kita pengen ngecek apakah Pak-nya ada di sana, dia ngapain. Kita juga nggak tahu ya. Makanya kita harus cek malam ini juga, kita susul. Dan itu pun lokasinya kayaknya di hutan. Dan jauh juga dari pemukiman warga mungkin ya. Dan aku kayaknya pernah gak asing ke lokasi itu. Dan kayaknya banyak rawa-rawanya Den. Kayaknya nanti kita bawa sepatu aja apa gimana. Ayo kita bawa sepatu soalnya aja. Soalnya jaga-jaga aja Den. Takut ada ular atau iya, apa. Bener. Aneh nih. Pak ini ngapain ke hutan dulu coba. Malam-malam. Dari sore sampai malam gini ngapain dia ke hutan. Iya bener sih. Apa tujuannya. Kalau dia camping mungkin buat menenangkan pikirannya bisa jadi sih. Bisa jadi. Tapi kita harus samperin supaya nggak ada hal yang tidak diinginkan. Iya benar. Yaudah guys, kayaknya kita langsung aja berdua sama Raden nyusul pakai motor ke sana buat ngecek si Pain. Oke teman-teman, jadi kita sekarang berada di titik terakhir Pain, Jenly-nya Pain, dan di sini titik terakhirnya. Dan kita cek keliling-keliling sekitar area ini tadi nggak ada Den ya. Iya benar. Nggak ada kan? Nggak ada sama sekali. Kayaknya Pain tidak di sini guys, mungkin karena jaringan terakhirnya ada di sini, entah HP-nya aktif ada di sini kan. Sebenarnya di situ sih titiknya, cuman tadi kita sempat masuk juga Den ya, nggak ada di bagian area ini, titik terakhir di sini aja guys. Tapi kita bingung nih, harus gimana cari solusinya. Tapi tadi kata Raden, yang kamu bilang tadi masukin aja Den ya hutan. Masukin aja. Karena kayaknya motor nggak bisa bakal masuk ke dalam, jalan kaki terpaksa. Di sini ada jalan setapak, kayaknya sih Pak In lewat sini nih, setahu aku ya Den ya. Iya benar. Setahu aku dia lewat sini. Kita lewati aja nanti, masuk ke dalam. Ayo Den. Iya. Ini.
Pain. 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 Ini aku curiga banget nih, Den. Iya. Kayaknya di laut sini deh. Jalannya mengarah ke dalam tuh. Tapi dia ngapain ya masuk ke hutan? Itu sudah. Ini aneh banget loh. Semoga nggak ada terjadi apa-apa sama Pak In ya. Iya benar. Ini sekarang bulan purnama juga. Nggak tahu ya Pak In ngapain. Bulannya coba kau liatin. Biasa bulan purnama ini orang-orang pada nganu ilmu semua adanya. Iya benar. Jangan-jangan Pak In nganu ilmu kali, betapa kali atau gimana? Tapi seharusnya sih dia bilang dulu sama kita iya, kan? Iya kalau mau kesini ya. Ntar dan ini ada patahan daun nih Den. Patahan daun nih. Kayaknya dia lewat sini kali. Iya benar. Pain. Aku curiganya sih dia ini dipengaruhin roh jahat dan masuk hutan. Tapi kita pikir positif aja. Siapa tahu kan entah dia ngecamp di dalam. Iya. Wih banjir nih. Coba kau lihat Den. Rawa-rawa jalannya. Jalannya. Dalam cuy banjir. Rawa semua ini di bawah. Iya. Untung pakai sepatu ya Dennya. Iya, untung kita pakai sepatu. Oh, salah kayu. Pain. Enggak, Den. Ada suara kan? Ada suara, Den. Coba lihat, Den. Pohon itu, Den. Kayak ada orang tadi. Ini penunggunya kayaknya banyak, Den. Apa yang kamu lihat, Den? Maksudku, di dalam nih ada yang kayak bentuk kayak seperti monyet. Macam-macam ya? Iya, macam-macam. Ada sosok perempuan. Ini suhunya dingin banget. Mungkin sekitar 16 atau 19 derajat Celcius kayaknya. Dingin banget. Padahal lembab. Ada suara nih sih. Pain. Jadi kita sekarang berada di dalam. Sepertinya ini kita masuk di area perkebunan ini. Iya benar. Dari tadi kita ngelewatin pohon rambutan, pohon durian, pohon elai, pohon cempedak, pohon apa lagi satunya nangka ya? Iya nangka. Cuman ada beberapa tadi yang buah. Ini kayaknya sudah ada buahnya. Cuman ada yang hijau, ada yang matang juga. Nih, ini rambutan semua ini, bekas dikopek semua nih rambutannya. Iya. Lihat mana ya, coba sandal. Coba sini. Pain. Pain. Coba kita lurus ya. Ayo.
Wih, rambutan masih hijau, sayang nggak dipetik. Tuh. Coba lihat pohon. Coba tahu ada dia. Entah dia ngapain, kayak camping kayak atau apa, kita nggak tahu nih lainnya. Ini kebun siapa ya? Kebun orang kayaknya. Kebun orang. Kebun orang kan. Cuman kebunnya ada di dalam hutan. Iya. Suara apa itu, Den? Suara apa itu? Hah? Kayak ada suara, kan? Iya, benar. Kayak manggil gitu, ya? Ya kan, Den? Iya. Oh, semut. Semut, Den. Wih, banyak sekali. Tung pakai sepatu. Ini pohon rambutan semua ini. Mm-mm. Pohon rambutan semua. Kayak ada yang lari. Kayak diawasin gini ya, Den? Iya. Pain. Pain. Ini ada patahan pohon nih. Medannya banjir. Kayaknya ngarah ke sana lagi, Den. Ayo. Wih. Kayak ada yang suwil-suwil gitu ya. Kita dari tadi menelusuri tempat ini, iya, benar. Sampai bagian area kanan kita udah telusurin, cuman di area bagian ujungnya ini kita belum, Den, ya? Iya, bagian ujungnya belum. Arahnya ke sana itu. Belum ada kepastian tanda-tandanya, Pak In. Kita nggak tahu juga Pak In di mana. Dan aku kayaknya curiga juga area tempat ini kayaknya dilaluin sama Pak In sih. Cuman dari tadi kita ngeliat tanda-tanda ada bekas buah yang kebuka gitu ya. Iya. Sama ada dahan suara ya, ada suara. Sama dahan ranting pohonnya patah ada ya. Beberapa. Tapi kita enggak tahu ya apa pemilik kebunnya atau Pak In yang kesini. Jadi gimana solusinya nih, Den? Kamu ada solusi enggak? Gini aja deh. Apa? Aku minta bantuan sama temanku. Heeh. Tapi aku masukkan ke tubuhmu gimana? Oh, gitu. Heeh. Tadi kamu udah minta bantuan tapi? Udah. Dia mencari. Udah sih, gak apa sih. Thank you.
Nah, tadi kan aku minta bantuan sama kamu. Kamu bisa gak kasih tunjuk keberadaannya Pak In? Oh, kamu ngeliat tanda-tandanya di bagian sebelah sana. Oh. Oh, jadi kamu dari kan dari baunya Pain kamu juga udah tahu kan, berarti tanda-tandanya ada di situ. Dia bahaya. Dia dalam keadaan bahaya. Oh iya. Jadi kita nggak bisa lama-lama di sini, kita harus cepat tolongin Pain. Mungkin kita, kamu langsung keluarkan aja biar kita lebih cepat. Jadi kenapa nih? Jadi temanku bilang dia mencium keberadaannya Pain di situ. Di situ ada tanda-tandanya dan dia ngomong dia dalam keadaan bahaya. Ini kita harus bergerak cepat nih. Serius? Serius. Ayo deh. Ayo. Aku yang pegang kameranya. Ini ranting juga bekas kayaknya Pak ini. Iya. Tapi bahaya kenapa nih, Den? Nah, itu belum tahu. Dia ngomong tadi katanya bahaya. Berarti aku udah benar nih dugaanku. Iya. Kayaknya dipengaruhin sama roh jahat kali ya. Ayo kita langsung ke situ aja mungkin. Iya. Pengaruhin roh jahat ini, Den. Iya, ada bekas rambutan juga nih. Iya. Di atas buah semua deh. Pain. Ini bahaya kenapa ya? Astaga, Pak. Iya. Ini ada patahan dahan juga, Den. Mana? Tadi. Ayo udah, kita buruan aja. Ini ada pohon yang patah nih, Den. Ya kan? Iya. Aku lihat sampai ke atas. Ya kan? Iya benar. Pohon patah kan? Iya. Nah, ini curiga nih. Dekat-dekat sini kali. Ayo. Kita bergegas aja. Kanan, Den. Kanan. Kanan ya? Kanan kayaknya. Tapi terawang dari mana, Jan? Coba bentar. Suara mulai berdatangan masalahnya. Suara di belakangku, Jan. Iya. Kayaknya daerah situ tuh. Dari situ, ayo. Aduh, mana? Lihat sini ya. Itu ada patahan kayu di bawah. Ya. Ini banyak banget kulit rambutan, Den. Iya, mana? Ini, mana? Ini kulit rambutan semua ini. Iya. Oh, dimakanin. Bekas dimakan kan? Iya. Nah, nih. Nih. Guys, rambutan semua lah, banyak banget. Pain, astaga, bentar, aku taruh kamera dulu, aku taruh kamera, bentar, astagfirullahaladzim, Pain,
Ayo, cepet, cepet. Ayo. Ya. Dan lepasin kakinya dan kuatkan. 1 2 3 cepat. Taruh dulu, taruh dulu. Oke, main. Den. Ayo. Tuh, Den matanya merah lagi. Astaga. Den, astaga, aku enggak sanggup ngeliatnya, Den. Den, tuh, matanya diam aja, Den. Masalahnya, Den. Main. Main. Gimana, Den? Dan coba kau netralkan bisa enggak, Den? Ini kita enggak tahu penyebabnya karena apa nih. Hah? Ini apa? Jangan-jangan dia ngambil buah orang. Iya tadi dia megang buah ya? Megang ini kan. Berarti apa nih, Den? Ini jangan-jangan pohon ini ada perakutnya nih. Ada perakutnya kah? Iya. Kan enggak boleh ngambil buah orang sembarangan. Di kebun orang lagi ya? Iya, di kebun orang. Coba cek, Den. Coba. Perakutnya ada di pohon enggak biasanya? Coba aku lihat, Pak In. Mas itu dia. Coba. Dia beku gitu, Den, ya? Iya, beku. Dia di pohon aja, gak biasanya, Den? Di pohon-pohon. Itu buah. Itu apa itu, Den? Depanmu, Den. Enggak apa, kah? Hah? Kita bawa dupa kan tadi? Aku ada nih, di tas. Ayo. Tar. Aku ambil. Ini belakang aku ambil. Ini perakut nih. Ini perakut nih. Asli. Perakut nih. Aduh. Kan lain enggak lihat kali ya. Apa dia enggak tahu mungkin ya? Mungkin dia enggak tahu. Enggak tahu dia ini. Kalau ada perakutnya di sini. Hati-hati dan sentuh, Den. Kamu harus netarkan dulu berarti. Iya, harus netarkan dulu. Apa ini aman kan di situ dia? Aman, aman. Dan ini gimana nih? Pohon ini berarti orang sengaja berarti ya? Iya sih, sengaja sih. Tapi kan ini tujuannya buat apa? Buat buahnya itu nggak diambil orang sembarangan, nah. Berarti kecuali penjaga kebunnya datang, ya, baru bisa lepas kali ya? Baru bisa lepas. Ya syukur-syukur Pak Innya bisa hidup. Iya, bisa selamat. Takutnya dia lama di sini berapa hari, ya, bahaya ya, Dennya. Berarti ini di pohon-pohon dong ditaruhnya? Iya, di pohon-pohon. Jangan-jangan di setiap pohon ada yang ditaruhnya juga ya? Iya, pasti ada. Nah. Pain. Pain. Mulut keluar darah. Sadar dia. Sadar dia. Den, sudah kamu bisa kah? Sudah. Astaga, Pain. Aduh, perutmu belum sembuh. Iya. Yeah. Dan ada suara, Den, di kiri, Den. Ain. Masih lemah dia tuh. Masih lemah. Ini gimana nih? Kita bopong aja ke dia. Ayo kita bopong aja, yuk. Den, bentar lu, Den. Perakutnya berarti ada lebih dari satu, kan? Lebih dari satu. Ini ada pohon nih. Coba cek di pohon yang samping situ ada nggak perakutnya. Ada, Den. Ada satu, Den. Ada, kan? Jangan terlalu dekat. Oh, nanti pulangannya aja kita ambil, ya? Iya. Ayo, yaudah, kita dorong. Tolong, Pain. Tolong, Pain. Nanti kita bisa kesini lagi, Den. Ayo kita bopong. Aduh, bahayanya. Pain. Wih, sampai di telinga lagi keluar darahnya, Den. Ayo. Tuh, kau lihat. Iya. Ayo, kita bopong aja. Di telinganya keluar darah juga, tuh, Den. Astaga. Ayo, sudah. Ayo.
Duh, banyak kendaraannya. Pain, ayo, Pain.